orang selalu cakap, anak ni rezeki kan. Jangan fikir sangat pasal duit kan. Kena percaya pada rezeki. Ya, betul anak tu rezeki. Tapi anak tu juga adalah amanah. In which, dia bukan pasal isu duit je. Dia juga adalah isu pengetahuan kita nak membesarkan anak tu. Dan masa serta attention yang anak tu perlukan. Sebab anak ni, especially masa dia kecil, dia macam 24 hours perlukan kita lah. Kita tak boleh nak just ada duit, hantar diorang pergi nursery. Tapi kita kena faham juga development dia. Bayangkan kalau dia dah 6 bulan tu, nak bagi dia makan apa pun, ada mazhab-mazhab yang berbeza. Nak bagi bubur dulu ke, nak bagi buah dulu ke. So kita kena pilih pula yang mana satu. And then nak bagi dia boleh merangkak macam mana, nak bagi dia boleh bercakap. Lepas tu proses kita nak menyusukan dia, nak bagi susu kita cukup. So benda tu satu ilmu yang macam ilmu baru lah yang kita tak dapat kat universiti yang kita belajar 4-5 tahun tu. Perubahan-perubahan ni boleh menyebabkan berlakunya identity crisis. Sebab bila hidup kita tu centered around our child kan, kadang-kadang tu kita macam hilang diri kita yang dulu tu. Dan kadang-kadang tu mungkin kita rasa kita sayang anak kita kan. Obviously kita happy lah dapat anak. Tapi pada masa sama mungkin bila 24/7 hidup kita tu macam kita serve anak kita, kita mungkin akan miss lah diri kita yang lama. Dan kadang-kadang ada opportunity yang kita terpaksa lepaskan sebab kita nak membesarkan dia. So dia terpaksa berhenti career yang dia sangat nak. So benda tu menyebabkan kita face the identity crisis tu lah. Dan kita rasa macam kita nak get back to our old self. Because we are our own person before we are a mother kan. Antara benda yang kita boleh buat, kita boleh seek help, kita boleh cakap dengan orang. Kita sangat penting lah support system. Kalau kita ada kawan yang juga a new mom, kita kongsi dengan dia. Kadang-kadang kita tak perasan yang apa kita sedang alami ni orang lain alami. Dan bila kita tahu orang lain pun alami, kita rasa macam oh, we are in the same boat. Dan daripada situ kita dapat kekuatan sikit lah. Bukan aku seorang je yang rasa benda ni. And secondly, kita yang paling penting lah dalam hidup ni ialah untuk accept. That acceptance phase tu pun sebenarnya ambil masa. Dia bukanlah macam oh aku terima, macam tu lah kan. Tapi kalau dari segi Islamiknya, kita start percaya dengan takdir Tuhan. Dan hanya bila kita accept takdir kita tu, kita boleh move on to the next phase. So penting untuk kita accept lah. Dan yang ketiga ni, kita jangan fikir yang diri kita tu terus hilang sebenarnya. Kita just menambah extension of ourselves. Macam dulu saya hanyalah seorang Farah Nabilah, tapi sekarang ni ada saya ada extension. Saya juga adalah seorang mak. Walaupun kita tak boleh nak free untuk jadi Farah Nabilah saja, sebab saya juga adalah seorang mak, tapi diri-diri kita yang dulu tu kita masih boleh kekalkan lah. Dan kita cubalah juga cari time untuk buat benda yang boleh buat kita happy. Because a happy kid comes from a happy mom.